Nelayan tradisional Pantai Matras Sungai Liat mengeluhkan hasil tangkap ikan mereka yang menurun. Hal ini dipicu perubahan iklim yang mengakibatkan kondisi cuaca di laut tidak menentu, seperti ombak tinggi dan angin kencang yang tiba-tiba melanda. Dampaknya para nelayan takut melaut sehingga mereka kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun ada pula sebagian nelayan yang nekat mencari ikan di atas 20 mil laut untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal. Memang bulan ini kami termasuk bulan yang dikatakan kurang minim dapatan, termasuk cumi sekitar 2-3 kilo, ikan-ikan tebak dengan harga yang minim, artinya harga jatuh, dengan tangkapan sekitar di atas 20 kilo, di atas di bawah 50 kilo, berarti sekitar 20-30 kilo tangkapan ikan-ikan yang biasa. Sedangkan ikan-ikan yang monster kayak tenggiri, yang lain-lain, nah kurang. Sekarang ini terjadi pengaruh El Nino awal tahun kemarin, ini berdampaknya sekarang. Jadi dampak El Nino itu sangat luar biasa. Pertama, suhu air akan meningkat. Yang kedua, wilayah kita ini kan wilayah landai, maksudnya perairan yang dangkal, kisaran 30 sampai 50 meteran. Jadi posisi sekarang menyebabkan suhu air meningkat di perairan, sehingga populasi ikan akan mencari lokasi-lokasi yang perairan dalam. Minimnya hasil tangkap nelayan mempengaruhi harga ikan di pasar. Ditambah lagi perekonomian yang sedang lesu menyebabkan daya beli masyarakat turun. Fenomena ini seperti efek domino yang dikhawatirkan berdampak buruk pada semakin merosotnya ekonomi daerah. Merianti melaporkan dari Kabupaten Bangka.